Selamat siang semua. Halo, salam kenal, aku Ci dan baru aja bikin channel YouTube. Jadi buat kalian yang baru nonton video aku hari ini, bantu subscribe ya. Dan hari ini aku akan mainin game Durango. Dragon Nest. Punya Nexon juga, World of Dragones ya, yang baru-baru ini rilis. Nge-hype juga sampai servernya penuh-penuh gitu. Dan ini servernya itu server C, tapi terbagi-bagi jadi beberapa negara gitu ya. Kemarin-kemarin sih banyak DC-DC, terus kalau masuk itu harus ngantri ya. Tapi ini servernya udah dibenerin sama Nexonnya dan banyak banget servernya. Ini aku di server Siwom, server Indo, dan nggak DC-DC sih sekarang sudahan. Waktu kemarin di Minotaur itu DC-DC ya, tapi player Indo banyaknya di Minotaur sama Apocalypse. Oke, jadi aku mau bahas tentang event yang ada di game World of Dragones ini ya. Jadi awal itu kita bisa dapat mon jamur ini, tapi kita harus punya ID Maple Story. Jadi nanti aku tunjukin caranya gimana, karena banyak yang jualan-jualan mon mushroom ini ya. Kalian kalau mau, nggak mau beli tapi pengen punya, kalian bisa coba caranya ini kalau nggak ngerti ya. Dan ini ada satu lagi event kostum ya, kostum free. Kalau kalian top up dan belanjain satu blue diamond, itu kalian bisa dapat free satu set kostum Santa ini ya. Kostum Santa ini harganya murah sih, kalau kalian cuman top up yang minim 15.000 itu kalian udah bisa dapat ya kostum satu set ini. Dan ini kalau kalian sudah top up, sudah belanjain itu, jangan dicari ya kostumnya di mana, karena memang baru akan dibagiin tanggal 15 Januari 2020. Dan di sini aku mau coba gacha wings juga ya. Siapa tahu aku hoki gitu dapat sayap yang gede itu. Dan di situ kita itu bisa dapat antara sayap atau tas. Jadi kalau tas itu sih kecil-kecil ya, kurang kelihatan gitu. Kayaknya sih jackpotnya ya wings yang besar itu. Tapi aku cuma top up dikit, jadi ini bukan video yang pamer-pamer ya, karena top upnya cuma dikit, cuma 90.000. Aku pengen nyoba apa dengan 90.000 itu aku bisa dapetin wings yang gede itu, wings putih itu ya. Dan karena banyak banget juga yang penasaran ya di channel server itu, wings putih itu buka berapa box sih, berapa box? Kita coba ya di sini ya. Aku berarti bisa beli beberapa box. Kita coba buka apa bisa dapat wingsnya itu. Oke, di sini ini ya wings yang aku pinginin, wings besar putih ini. Ini harus kita harus top up dulu buat beli ini tiket gacanya ini ya. Jadi di sini tadi aku sudah beli blue diamondnya. Belinya pakai Google Play Card ya, beli di Shopee aja murah-murah gitu. Dan belinya itu yang harga 15.000 sama 75.000, karena lagi promo. Kalau beli blue diamond itu dapat bonus red diamond ini ya. Dan ini blue diamondnya nggak langsung otomatis masuk ya, ini kita harus ambil dulu di dalam kotak surat. Jadi jangan dicari kok blue diamondku nggak masuk-masuk, itu ada di dalam kotak surat ya. Oke, di sini kita coba start gacanya ya. Di sini aku punya 370 blue diamond dan satu kali gacha itu 90 blue diamond. Berarti kita bisa gacha sekitar 4 box. Kita coba ya, apa 4 box itu kita bisa dapat sayap ini. Kayaknya sih enggak ya, karena kayaknya sih mahal. Ini sayapnya gede gitu. Oke, di sini kita coba start dulu gacanya ya. Satu kali ini 90. Ini biasanya aku paling benci nih kalau gacha-gacha gini. Ini pasti nggak dapat, nggak hoki. Nggak berharap banyak sih. White wings. Hah? Dapat? Oh ya? Nggak mungkin. Satu kali. Wah, wow.
kagak dapet lo satu kali, gila. Lo ini item rare kan, meskipun hijau sih, cuman satu kali. Aku kiranya itu nanti bakal dapet tas gitu, nggak taunya, ya ampun. Nah, terus ini aku bikin konten gacha cuman satu kali aja udah dapet. Ya apa ini konten? Wah, ini beneran dapet ya wingsnya ya. Dan ini contoh-contoh barang-barang yang bisa kita dapet dari gacha. Aku kira tadi bakal dapet wings yang kecil-kecil ini atau tas lah setidaknya. Mana yang gak dapet wings yang gede itu? Ini wings yang tadi, ini ada wings tas, terus ini ada tas-tas gini ya. Ini tas kecil, ini ada boneka kucing juga. Ini ada tas kelinci. Tas kompi Dino. Oh bukan, tas goblin. Kayak dinosaurusnya itu yang di Durango itu ya. Oke, ini aku lanjutin tutorial cara dapetin mon jamur ini ya. Karena bikin video gacha cuma satu kali aja udah dapet itu, pengen ngegacha lagi juga buat apa. Ini mon jamurnya ya. Ini statusnya itu sama kayak yang mon gratisan ini. Ini 40% speednya sama 1,5% ningkatin HP, terus 150 FTG. Oke, jadi pertama kalian harus download game Maple Story M ini ya. Terus kalian patch saja sampai kalian ada di layar ini ya. Nggak perlu mainin sampai jauh-jauh, cukup di layar ini aja. Terus kalian pilih yang option ini. Terus pilih yang account ini ya. Terus kalian lihat member nomor ini, terus kalian copy. Setelah di copy, kalian pergi ke link ini ya. Linknya nanti aku taruh di deskripsi di bawah. Kalian copy kode yang tadi, terus terima kode item. Terima kode item, dia akan berubah nanti jadi satu kode ya. Jadi satu ID itu cuma bisa satu kode. Jadi jangan nge-share ID kalian kalau memang kalian mau ambil mushroom ini ya. Ini sudah dapat kodenya, kita copy. Oke, terus kita copy di game Dragoness-nya ini, pilih yang pengaturan ini, terus pilih yang akun, terus pilih yang masukkan kupon ini, kalian copy kode yang tadi ya. Dan nanti kalian bakal dapat mushroomnya itu ada di kotak surat ya, gratis. Oke, tadi itu aku beli paketan diamond yang ini ya, yang bawah ini, yang 15.000 sama 75.000 ini, soalnya lagi promo dapat blue diamond sama red diamond. Dan kalau kalian cuman top up yang dikit ini, minimal ini cuman buat dapetin kostum Santa itu, kalian bisa buat belanjain ini ya, kucing hitam ini. Kalau kalian mau, ini harganya 60 blue diamond itu seharga 15.000 rupiah tadi itu, jadi langsung habis ya kalau beli ini. Dan seperti yang aku bilang tadi, kalau sudah kalian belanja top up itu jangan harap kostum santanya langsung ada, karena baru akan dikirim tanggal 15 nanti ya. Jadi ditunggu aja kalau kalian memang sudah belanjain blue diamondnya ini. Jadi kalian bukan cuma top up ya, tapi harus belanjain juga, harus beli sesuatu. Oke, sampai sini dulu videonya untuk hari ini. Dan awalnya pengennya bikin konten gacha ya, karena penasaran juga berapa box sih yang dibutuhin buat dapetin sayap ini. Gak taunya satu kali udah dapet ya. Gagal kontennya. Dan
Ini aku nggak bilang kalian pasti dapet ya, cuman mungkin rate-nya untuk dapetin sayap ini lagi besar, jadi kalian boleh coba gacha kalau kalian pengen gacha. Cuman kalau dapet tas ya sorry aja ya. Aku harap kalian juga sama hokinya kayak aku. Dan besok aku akan upload beberapa mini tutorial tentang game-game Dragones ini. Jadi buat kalian yang mungkin ada info atau pertanyaan-pertanyaan tentang game Dragones ini, kalau aku bisa jawab atau aku bisa bikinin videonya, kalian boleh tulis di kolom komen ya. Oke, sampai sini dulu singkat aja videonya dan see you next time. Bye bye.